Halo Menos, jumpa lagi dengan Crispy Crypto di sini. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini gue mau bahas nih kayak apakah mining tuh ya, kayak punya dua mesin mining rig ini bisa dijadikan pekerjaan utama. Jawaban singkatnya adalah tidak bisa. Ya, jawaban singkatnya adalah kalau misalnya kalian cuma punya dua mining rig nggak bisa. Dan kalau misalnya seandainya kalian punya farm yang cukup besar, itu pun menurut gue juga gak bisa ya jadi pendapatan utama. Banyak alasannya. Alasan yang utama kalau gue bilang adalah, dan ini adalah jawaban panjangnya, dan gue bakal coba bahas satu persatu ya, kenapa ini gak bisa jadi pekerjaan utama. Jawaban cukup panjang ya. Jadi alasan pertama adalah market ya. Jadi dimana ceritanya ini, si Bitcoin ya, kita ngomongin aset yang paling utama nih. Seandainya kalian main Bitcoin menggunakan ASIC, sedangkan pasar Bitcoin itu ya belum cukup mature, dia belum belum cukup dewasa di mana dia itu bisa nilainya stabil. Kita ambil contoh adalah emas. Seandainya kalian holding emas ya, seandainya kalian holding emas, biarpun harganya turun cukup jauh, tetapi sebenarnya kalau dilihat komposisinya itu juga nggak bisa dibilang dia terlalu jauh ya. Jadi karena emas itu udah ada sejak zaman dulu, dari dijadiin alat tukar sampai sekarang udah nggak benar-benar jadi alat tukar ya, jadi alat sebuah instrumen investasi. Tetapi emas itu juga dia itu menahan nilai uangnya gitu loh. Sedangkan Bitcoin itu tuh dan cryptocurrency lainnya itu tuh selalu mengalami yang namanya pergerakan pasar yang sangat signifikan ya, yang sangat sensitif. Jadi seandainya kalian, kalau misalnya kita lagi ngomongnya lagi bagus ya, seperti tahun 2021 bulan November kemarin atau sepanjang tahun 2021, kalau misalnya kalian punya mining rig banyak, terus kalian miningnya Ethereum, ya sepanjang 2021 itu kalian bisa nyantai-nyantai ya kalau misalnya punya mining rig banyak. Karena selalu ada nilai tertinggi yang baru, selalu naik. Nah, begitu memasuki bulan Januari, di situ di mana tuh ceritanya tuh miners ataupun para trader-trader kripto lainnya juga atau investor-investor lainnya juga dihit sama kenyataan ya, ditabrak sama kenyataan ya, dimana tiba-tiba harga-harganya itu semuanya turun, semuanya jatuh gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya harganya udah jatuh, mining rignya mau nggak mau kan kita harus matiin sebagian. Kalau misalnya yang kebal mungkin ya udah nyala aja terus nih, kayak gue kan gue kebal. Tapi seandainya tidak punya pekerjaan utama, seandainya ini dijadiin pekerjaan utama, itu nggak mungkin kayak dia bakal running terus, karena lama-lama adalah mesin miningnya ini cuma membayar beban listrik aja gitu loh. Jadi tidak ada perbandingan sama keuntungannya. Jadi kayak seandainya dapat penghasilan, penghasilannya kotor dan dibuat untuk bayar listrik aja. Jadi tidak bisa dijadikan pekerjaan utama karena lama-lama karena nilainya yang turun tadi tidak bisa gitu loh. Nah, terus strategi masing-masing juga ya. Kalau buat gue itu kan nggak mencairkan setiap bulan. Sedangkan kalau misalnya lo mau menjadikan ini sebuah pekerjaan utama, berarti kan konsepnya itu adalah setiap bulan itu harus ada uang makan gitu ya, ceritanya untuk orang yang mau menjadikan ini pekerjaan utama. Berarti setiap bulan harus dicairin. Sedangkan menurut gue ya, strategi yang baik atau konsep yang baik adalah lu tuh cukup hodl ya, koin yang lu punya gitu, koin yang lu dapat lu hodl gitu sedemikian lamanya gitu ya. Begitu mencapai nilai titik tertentu atau target tertentu, ya lu jual. Dan itu lebih menguntungkan ketimbang lu jual setiap bulan. Dan itu berbahaya banget kalau misalnya lu jualnya tiap bulan. Karena begitu harga koin yang memang jatuh, ya jatuh. Kalau misalnya tinggi, ya tinggi. Jadi itu justru jual setiap bulan itu lebih ke spekulasi. Dan apakah gue sendiri udah pernah coba jual? Gue pernah jual, tapi waktu itu gue jual juga di harga yang gue targetin. Gue tuh nggak setiap bulan gue jual. Jadi gue lebih mending hodl aja gitu loh. Sama seperti gue memperlakukan saham, sama seperti gue memperlakukan apa reksadana, itu kan kita sistemnya hodl ya. Jadi biar kita tuh sebutannya adalah diamond hand. Nah, jadi apakah bisa nih? Apakah buat sobat miners yang lain nih, dan juga calon miners, menurut gue daripada menjadikan ini pekerjaan utama, lebih baik kalian jadikan sampingan ya. Jadi karena kalau bisa kalian punya banyak kaki ya, jadi misalnya kalian punya pekerjaan utama,
terus kan punya sampingan seperti main ini. Kalau misalnya kalian punya sampingan yang lain lah, yang sama ya, mungkin buka franchise pun juga sampingan. Tapi mesti dilihat apakah itu ada returnnya setiap bulan, dan seperti bisnis-bisnis lainnya, cara menjalankannya pun berbeda-beda gitu loh. Kayak misalnya seandainya lu mining, lu menurut gue ya, strategi gue ini, gue tuh nggak akan menjual setiap bulan. Jadi kalau misalnya ini gak gue jual setiap bulan, berarti uang makan gue dari mana nih, uang bulanannya dari mana, pendapatan dari mana, yaitu adalah pekerjaan utama gue. Dan di pekerjaan utama gue itu, gue cover untuk kehidupan dong sehari-hari, karena pekerjaan utama. Sedangkan ini sampingan, dan sampingan ini tuh kayak lebih terserah aja gitu loh. Lu boleh cairin sekarang, lu boleh cairin ntar pas harga koinnya naik. Sama halnya dengan orang melakukan trading. Jadi trading itu apakah ada orang yang melakukan trading sebagai pekerjaan utama? Kalau misalnya memang iya, memang ada, ya silahkan dilakukan ya, dilanjutkan. Karena gue nggak paham di dunia itu. Tapi kalau misalnya kalian hanya melakukan trading untuk sampingan, mungkin cuma sekedar untuk uang jajan ya, mungkin kayak misalnya kalian tradingnya kecil-kecilan nih, apa gimana ya, ini sih bukan saran keuangan, tapi seandainya kalian melakukan trading kecil-kecilan, ya udah itu jadinya kayak sekedar uang jajan ya. Kalau untuk uang hidup kan nggak bisa ya. Nah itu seperti mining, menurut gue itu seperti itu gitu loh. Dan juga gue menjalankan mining itu juga sebagai hobi ya. Jadi berawalnya sih emang bisnis ya, kayak pemikirannya ke profit, pemikirannya resikonya udah gue hitung-hitung. Tapi begitu menjalaninya ternyata kok malah jadi hobi, malah jadi seneng nih, malah asik gitu loh. Dan menurut gue hobi ini tuh kan memang membutuhkan uang yang besar ya, membutuhkan uang yang banyak. Tapi yang namanya juga hobi yang lain tuh ada yang lebih, hobi yang lebih gak menghasilkan uang. Sedangkan ini hobi yang lumayan menghasilkan uang. Jadi perlakukanlah hobi ini sebagai sampingan gitu loh. Jadi untuk jadikan pekerjaan utama, lebih baik jangan. Tetapi kalau misalnya pekerjaan utamanya nanti jadi bikinin orang mining rig, oke lah, lanjutkan. Tetapi itu menurut gue bukan gue. Nah, jadi kalau misalnya kalian bisa bikin model bisnis setelah kalian mining, seperti membuat mining rig untuk orang lain, atau mungkin menjadi konsultan untuk mining ya, atau pengetahuan kalian udah lebih dari orang-orang biasa nih yang mining, mungkin lebih dari gue juga, ya jadikanlah sebagai apa ya, lebih ke untuk nasihat orang, konsultasi orang. Mungkin ada juga orang yang mau bayar kayak gitu ya, tapi ngerik itu dijadikan pendapatan sekunder atau pendapatan kedua. Dan jangan terlalu diandalkan, jadi jangan benar-benar 100% kalian taruh uang kalian tuh di mining rig. Misalnya kalian punya uang dingin 100% taruh di mining rig, jangan. Mungkin pepatahnya adalah jangan taruh semua telur kalian di satu keranjang yang sama ya. Bener gak tuh? Bener gak tuh pepatahnya? Gue juga agak lupa-lupa, tapi intinya adalah jangan ditaruh di semua di satu tempat, dibagi-bagiin lah. Gue sendiri sebelum mengenal mining, gue juga ada investasi di saham ya, saham-saham Indonesia. Dan itu pun gue kayaknya ada taruh saham sekitar 12-15 saham ya, atau lebih ya, gue lupa deh. Tapi gue ada banyak taro, baru gue ketemu mining rig, baru gue bagi budget gue ke mining rig. Nah, sekarang, waktu itu gue juga sempat lihat ke reksadana, gue juga sekarang lebih ke ngeliat-liat sih apa nih Bitcoin, apa Bitcoin. Jadi gue lebih ke Bitcoin juga sekarang. Jadi, lebih baik kalian bagi-bagi gitu loh, dan itu dijadikan semuanya adalah sekunder ya, pendapatan kedua, atau misalnya adalah investasi kedua, daripada dijadiin primary, pekerjaan utama. Oke, paling gitu aja dulu ya Sobat Miners. Dan gue mau buka Q&A ya buat video selanjutnya. Jadi gue bakal taruh di IG gue semacam box question gitu ya, box pertanyaan. Kalian tanya aja langsung di situ. Gue bakal coba pilih pertanyaan-pertanyaannya yang bisa gue masukin ke video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu Sobat Miners. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka boleh di-subscribe channel gue. Kalau suka video ini boleh di-like. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye Miners.